masih tidur aja. A few inches later. Kurang aja, Mang. Iya, Ren. Lu mana, Ren? Masih tempat lu nanya mulu. Nggak ada teman-teman ke saya. Ma, itu kok si Randy udah gede lama-lama punya songong, dah? Ya, kamu nggak tahu kayak dipikirin si Randy. Namanya juga anak muda, dan biarin lah. Mama kenapa sih manjain Randy terus? Kalau nggak ditegasin kan dia bisa kelewatan. Seconds later. Few moments later. Ada apa ini, Lania? Oh iya, Tante. Tadi saya melihat Raden di parkiran udah pingsan. Kok bisa? Ya udah cepetan telepon dokter. Oh, iya, bentar, Tante. Halo, dokter, bisa tolong ke sini nggak ya? Pasien saya pingsan. Ah, nanti saya kirim alamatnya kok. Oh, iya. Makasih ya, dokter. Dan nanti udah saya laporin dokternya. One eternity later. Ini sih. Ya. Iya, dok. Atas nama Lani ya? Iya, silakan masuk, dok. Ini ada kendala apa? Tadi teman saya lihat pingsan di parkiran itu, dok. Kok saya nggak tahu kenapa? Baik, saya cek dulu ya. Iya, dok. Gimana, dok, teman saya? Nggak ada masalah serius, tapi mungkin hanya butuh istirahat yang banyak aja. Iya, baik. Terima kasih, dok. Iya, sesama saya pamit. Pulang ya? Iya, dokter. Terima kasih banyak, dok. Iya. Kenapa ya gue bisa selamat dari sambaran petir tadi?
ini gak normal, cok. Gue ngerasa ada aliran aneh di dalam tubuh gue. Kenapa, Kak? Kenapa? Gue takut. Lu kok bisa dikejar oleh dia sih? Salah satu mantan gue komplotan mereka. Jadi ceritanya gue ditelepon sama orang yang dikenal. Dia bilangnya dia klien gue. Tapi ternyata pas gue lagi jalan mau nemuin mereka, gue malah dicegat sama mereka. Dan gue lari awalnya. Terus ada kesempatan kabur, gue kabur. Oh. Jadi lu pulang sekarang? Cuma mereka pasti udah nungguin di depan rumah gue. Apa mau nyokap lu kemana? Bokap gue dinas, nyokap gue udah gak ada. Oh yaudah lu ke ini gue aja noh. Ke rumah gue, ntar bilang aja ini lu temen gue. Terus lu gimana? Biar gue urus ntar lu yang preman itu. Oke. Ini dia. Halo, apa Ji? Lah, kok bisa hilang sih? Ini gimana sih pada berdua, ya Allah? Bener banget sih. Ah, banget. Cari lagi gak mau tau gua. Sampai dapet, damet gua mah. Sampai ketemu. Ah. Woi, sarung gua, dicembat. Ngapain di sini? Gua tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gak nyangka gua, Ren, baju lo yang polos gini tuh jadi preman. Sama gua enggak nyangka punya kekuatan kayak gitu, keren juga. Lain kali jangan diulangi lah, Ren. Ntar gua beli mama lu. Mantus. Siap. Itu lu dapat tinggi kan dari mana? Panjang lah ceritanya, pokoknya panjang. Mesti pengen